dangdut, Ati Kodong mengunggah foto pernikahan Danang The Academy dengan Hemas Nora. Seperti diketahui, pasangan ini resmi menjadi suami istri pada hari Minggu, 12 Desember 2021. Unggahan foto Danang The Academy di Instagram Ati Kodong sebagai permintaan maaf. Jebolan ajang pencarian dangdut ini tidak bisa menghadiri pernikahan sahabatnya. Jangan marah ya, karena Mak Ati Kodong tidak hadir, kata Ati Kodong. Ati Kodong menyampaikan, Danang The Academy memang telah mengundangnya jauh-jauh hari. Namun sang biduan tidak bisa hadir karena terbentur pekerjaan. Sebagai bukti, Ati Kodong juga menyertakan bukti undangan yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Sayangnya, unggahan Ati Kodong mengenai pernikahan Danang The Academy dianggap menyindir Lesti Kejora. Sebab beberapa waktu lalu, penyanyi 33 tahun ini sempat kecewa tak mendapat undangan dari pelantun Kejora tersebut. Kekinian, Ati Kodong mengatakan ia sebenarnya diundang, tapi mendapat kabar H-1 acara dan melalui pesan WhatsApp. Masalah ini yang kemudian menjadi dugaan terus diungkit Ati Kodong di laman Instagramnya. Lesti nggak ngundang, percuma ngundang tidak bisa datang, Danang cari aman, diundang aja daripada ngomel berbulan-bulan, ucap salah satu netizen. Kemarin gak diundang Lesti marah-marah, sekarang diundang malah gak datang, timpal netizen yang lain. Giliran diundang gak datang, pas gak diundang ngamuk-ngamuk, segitu rumitkah hidupmu Mak Ati Kodong, tanya akun lain. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.